Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Hilya. Kali ini kami akan menyajikan beberapa video menarik dari Pasuruan dan sekitarnya yang dirangkum dalam program Warmo Sak Menitan. Uniknya menangkap ikan nila dan bandeng yang ada di Sungai Kedung Larangan Bangil dengan sonder. Berikut video Sak Menitannya. Nila ya nila, kalau ada bandeng ya bandeng. Antara ini kan jurusan laut ya, apa? Lalu itu ya, tidak ingin ada memancing ya, jadi itu pak. Gini niki, jaring ya. Pakai jaring tuh, dosun ini kok beda dengan yang lain itu pak? Itu ku, itu kudu ini garu. Iya. Tapi ini kun alatnya namanya apa pak? Alatnya ya, kita berapa meter jaraknya, jauh ini 1 meter, jauh ini 3 meter, gue punya pring gini. Gini. Gue langsung gue nyantol lu kering di tol. Festival Mangga gelar perbenahan dan sumber daya genetik mangga Indonesia di Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati. Berikut video Sak Menitannya. Berdasarkan total produksi, ya kita upayakan produksi entah itu melalui intensifikasi, peningkatan produktivitas, ataupun perluasan areal, itu aja, lebih mudah. Prinsipnya di situ ya. Prinsipnya di situ. Oke ya, sip, mas. Terima kasih. Oh ya, mana nih? Silakan Pak. Nama asalnya. Baobab, tempat penginapan ala Afrika di kaki Gunung Arjuna yang berstand langsung dengan satwa. Berikut video Sak Menitannya. Baobab sendiri pak, filosofinya adalah pohon baobab, kalau bisa lihat di sebelah sini, itu pohon kehidupan di Afrika. Dengan diambilnya nama baobab itu untuk memberikan suasana menginap seperti di Afrika. Bisa dilihat itu ada binatang, satwa semuanya, jadi lokasinya kita bisa bilang adalah kayak di savana di Afrika. Ornamen di kamar, itu juga di restoran, itu seperti suasana Afrika yang kita berikan ke tamu. Karena ini family resort, resort keluarga, ada fasilitas-fasilitas penunjang untuk keluarga. Seperti kita ada swimming pool, terus aktivitas anak-anak dalam storytelling di hari Jumat Sabtu, dan kita juga ada malamnya ada night walk
sama bird watching, melihat burung pakai teropong. Bahagia Jupri Abdullah, pelukis asal desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang melukis Kahiyang Bobi di atas kanvas berukuran 4x5 cm. Berikut video saat menitannya. Yang Ayu sama Bobi, semoga karya mini ini menjadi inspirasi bagi keluarga beliau. Saya sebagai masyarakat seniman Indonesia mengapresiasi kesederhanaan keluarga Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang cukup merakyat dalam pekerjaannya. Partai Kebangkitan Bangsa menargetkan 80% kemenangan dalam Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. Berikut video saat menitannya. Ya, kita udah terus konsolidasi baik nasional maupun Jawa Timur sendiri. Target nasional berapa kira-kira kemarin? Insya Allah 80% tidak. Meskipun ini kan angin sementara ini, apa pesannya untuk meskipun agar tidak terlena? Ya, kita harus kerja keras mengawal elektabilitas yang tinggi ini, mengawal kepercayaan masyarakat dengan memberi kepastian bahwa nanti akan ada jawaban atas harapan-harapan yang dititipkan melalui elektabilitas yang tinggi. Ayo, mereka akan terus. Jadi ini foto ya. Apa ketemu lagi? Jadi kalau buat nomor ini foto. Oh ya, mari kita bersyukur. PT Waskita Karya menggelar bakti sosial bersama warga sekitar Kecamatan Grati yang terkena dampak proyek tol Pasuruan Probolinggo. Berikut video saat menitanya. Bahwa keluhan-keluhan warga selama ini selama pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo terutama di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Grati itu yang komplainnya terkena debu dan lain-lain, nanti kita bisa ini buktikan bahwa kami langsung merespon dalam hal ini dalam bentuk
Dinas Sosial Kesehatan bersama Polres Kota Pasuruan dan pemerintah daerah tentunya selalu mendukung dalam hal ini. Jadi ini bentuk nyata langsung masyarakat yang terdampak langsung bisa langsung berkonsultasi maupun periksa kepada dokter dan obatnya juga gratis. Ini warga umum apa yang punya tanah dulu? Yang terdampak dulu, jadi zonanya. Kemudian kalau ada warga umum silakan, mumpung ada silakan, tidak masalah. Tapi ya, semuanya dengan aparat dulu. Ampun. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Warmo Sak Menitan. Saya Hilya beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.